gua bantai. So faceless. Magnus. Kita udah legend sendiri nih guys ya. Lawannya ada 2 Tars 3. Oke. Kita bakal hari ini menggunakan Eva guys. Karena kita menggunakan Eva, jadi kita intinya adalah untuk menyalakan combo 6 terlebih dahulu guys ya. Jadi ini hari ini mungkin gua bakal setup kemana? Antara kita ke Astro atau kita ke Gunner atau kita ke Lightborn juga boleh guys ya sebenarnya guys ya. Biar makin keras lagi guys. Ini sih sementara wrestler semua nih. Sementara sih ini pasukan wrestler nih guys ya. Oke, taruh sini dulu. Oke. Karena ini kan dibikin kita menambah magic defense dan physical defense menambah 36. Kalau misalkan guardian tuh berapa ya? 120 ya? Berarti cuma kayak seperempatnya sebenarnya guys. Tapi untuk semua hero. Dan kedua, dia itu ada physical dan magical juga guys. Kalau misalkan guardian kan cuma physical doang, jadi ya, anggapannya setengahnya guardian lah guys ya, tapi berlaku untuk semua hero ya. Gua nggak bisa bilang ini adalah spell terbagus ya, cuman kita coba aja guys Eva guys. Kira-kira sekuat apa sih guys? Ini ada Harith, kita boleh ambil dulu. Birot, Leila, Birot, Champe. Karena kita mau cari duit guys, mendingan komposisinya gini dulu. Ini kita bakal pakai Echo sementara. Ini pakai ini. Kalau kita bisa bunuh dua aja kita jual ini guys ya. Kita jual Birot dan kita jual Harithnya dulu. Karena duit adalah number one priority guys ya untuk anjir pakai power satu guys. Udahlah, buyar ini buyar. Buyar ya, nggak bakal ada yang mati guys ya ini ya. Wah, udah guys. Dikeroyok kita guys sama manusia-manusia batu ini. Udah guardiannya nyala. Pakai power satu lagi. Dapat ini guys. Anjir lah, hampir valenya mati. Hampir valenya mati sumpah guys. Hampir valenya mati ya guys ya. Udah lah guys. Kita kalau kayak gini agak sedikit bangkrut nih. Ambil dulu di rotnya. Oke, lawan Roy Jami. Hadiah Riverlands. Gak tau nih menang-menang nih. Anjir, cangkanya sakit. Oke, cangkanya mati ya. Good ya guys ya. Lompat, Aldous, nambah armor lagi. Lompat sekali lagi yuk. Waduh, waduh, duit. Duit. Oke, udah cukup. Yang penting nabung ya guys ya. Penting nabung dulu, kalah-kalah gak apa-apa guys. Ini kayaknya kita bakal calon-calon pick-pick kedua terakhir ini guys. Jadi kita bisa mengumpulkan kristal guys ya. Koleksi nih, hero-nya 2 semua guys. Leila ada 2, Cho ada 2, semuanya 2 guys. Blessing gak lu? Blessing gak lu? Gak ada yang blessing ya kita ya. Gini-gini aja nih hidup kita nih. Nah, ini simpan dulu, ini simpan. Duit 10, kita cari kristal ya abis ini ya guys ya. Kayaknya sih, masih kalah kayaknya ya. Kita Leila gak ada memang 2. Halo Kobas. Si Roy main apa Roy? Oh main Benny guys. Berarti dia tukang nonton konten kita ya. Karena kemarin kita baru konten Benny guys. Pukul, pukul, pukul. Cowoknya bunuh 1. Geprek, dapat duit 1. Lumayan, tendang. Oh, kita akhirnya menang juga guys. Menang juga akhirnya. 87. Pick ketiga, apakah kita akan mendapatkan kristal? Archer. Bodoh lah, gua ambil Archer lu guys. Dapatnya kristal Archer ya, kita main Archer guys ya. Mau main Archer campur apa? Archer campur... Gua jadi bingung nih guys ya. Archer campur wrestler. Archer campur... Gunner. Archer campur... Woi, mau Archer campur apa woi? Archer campur... Blessingnya kok nggak ada ya? Oke, masukin ini dulu. Blessingnya Los Pecados. Ini nggak main. Ini masuk sini dulu. Galau, galau, galau. Sumpah gua galau, guys. Mendingan gimana nih, guys? Archer pakai ke Leila. Leila Archer. Enak juga Leila Archer kali ini. Pukul, pukul, pukul. Kalau Mia Archer kan udah biasa. Pukul lagi,
abis weapon master Layla. Oke, kita bakal bermain Archer weapon master abis aja, tapi prioritasnya bakal nyalain Archer dulu. Gila ya, kita tiba-tiba nih mau ngumpulin Archer, guys. Ya udahlah, kita mah ngikutin kata orang ya, ikutin alurnya aja Muntun, guys. Kalau Muntunnya suruh main ini, kita mainin, ya kan? Masuk ini, masuk ini. Ini kita buang dulu, mungkin ya, buang dulu. Terus ini kita bakal buang dulu ke sini, ini buang ke sini. Ini taruh ke sini. Nah, kayak gini dulu ya. Ini kayaknya sih susah nih. HC kayaknya susah ya untuk diterusin ya, guys ya. Paling enggak nih guys, Layla kita udah bisa jebolin armor orang. Makan tuh. Layla kita nggak perlu gunner, guys. Hari ini tim temanya adalah Layla Archer, guys ya. Pukul. Nanti kalau misalkan ada si ini boleh sih. Kalau ada siapa tuh namanya? Cloud boleh, guys ya. Supaya lo spekadosnya mungkin bisa 4. Mesti dulu ambil. Dapat apa gua? Gak dapat apa-apa, guys. 12. Sementara gini dulu nih. Biar lebih api, guys. Secara teori kalau kita ngeroll di bawah harusnya mereka jadi, guys. Cuma kita nggak bisa terlalu lama juga. Wah, ini sih dominance size harus banget ya. Harus banget, guys. Kudu banget ini, guys. Terus ini aja deh. Biar nggak gampang dibunuh kita ya. Ambil ini dulu. Dapat apa blessingnya? Dapat archer, guys. Kita bisa taruh gini dulu. Oke, Moskov-nya pindah-pindah, gunner-nya tetap nyala. Abis tetap nyala. Wah, ini mah gua ngeroll dulu di bawah nih. Terizla juga, guys. Dapat blessing lagi. Wow. Kok pagi-pagi blessingnya cakep banget ini. Buang coy ya. Abisnya 4 cuy. Gak nolak gue ini. Abisnya 4 ya, Layla menggunakan archer. Gila, niat banget ya sih gue pakai Layla archer anjir. Pukul. Karena kan Layla ini salah satu yang bisa jauh banget ya serangannya. Kita nggak usah pakai archer aja udah jauh, apalagi kalau kita pakai archer. Gua bante Tars ya, gue udah bilang, guys. Gua bante Tarsnya. Kita udah bacot-bacot gini, guys. Udah nggak boleh back off, guys. Aduh, tadi boleh kita simpen dulu tuh ya, kalau kita bisa ke 6 abis. Apa kita ke 6 abis dulu? Apakah kita ke 6 abis dulu? Dirot, Moskov, Terizla. Oh, bisa ya. Bisa, guys. Kita bisa ke 6 abis dulu, guys. Nah, otomatis auto keras, guys ya. Sementara archernya cukup 3 dulu, guys ya. Ini nggak tahu nih. Kayaknya archernya nggak bisa banyak-banyak nih, guys. Tapi kita bakal meroll di sini agak lumayan lama sih, guys. Karena kan kita di sini pengen komit ke Layla, guys ya. Layla dan beserta temannya gunner kalau bisa sih. Berarti kayaknya Mia-nya nggak usah lah. Kecuali kalau dia bintang 3, guys ya. Kita lihat dulu apakah Mia-nya bisa bintang 3 atau enggak. Harus kita simpan. Refresh. Dapat Claudio. Mau. Aku mau, guys. Wesley kita nggak butuh. Kita roll di bawah dulu, guys ya. Kita cari bintang 3-nya, bos. Ayo, buruan kasih aku yang banyak. Mia jual aja ya. Udah nggak ada masa depannya dia, guys. Oh, ini Argus mau jadi. Argusnya jadi dulu ya. Oke, kayak gini dulu. Semoga masih menang. Argus kita kan pakai Dominus nih. Anti pukul mestinya, guys. Oh, mereka pakai Fanny mah nggak bisa bunuh kita, Layla kita, guys. Layla kita nih, Layla jarak jauh, guys ya. Layla pemanah nih, bukan Layla gunner, guys. Iya. Dan kita nih setahu gua kalau kita pakai Eva, ini kan tulisannya nih, guys ya. Kalau kita mempunyai ya satu sinergi 6 atau lebih, itu kita bisa nyalain. Tapi cuma satu, guys ya. Kalau kalian nyalain archernya ini 6 juga, abisnya 6 juga, wah udah nggak bisa ya. Jadi cuma boleh pilih satu aja dan 16 Laylanya. Masa sih nggak dapet-dapet, guys? Ini gua udah tahan-tahan naikin slot loh. Kalau misalkan gua mau naikin slot bisa-bisa aja sebenarnya. Oke, masukin apa lagi nih? Aku mau ini. Gatot boleh gak? Gak perlu Gatot sih sebenarnya. Siapa satu lah nih kucing? Ya udahlah, ambil Gatot, guys. Mau gimana lagi, guys? Gatot, bentar ya. Kalau Claudio pakai Archer sakit gak sih? Karena kan dia mengurangi defense satu layar ya mestinya ya.
kenapa pakai Belrick gua, Cok? Wah, di lotnya banyak nih. Waduh. Kalau gua pusing, Derby. Tetap jual aja. Wah, ini nggak bisa nih. Kita nggak bisa nyimpenin HC, di rote turun. Ini kita jual aja. Kita simpen Terilla dulu. Rangko boleh, HC demi. Udah ya, sabar ya guys ya. Aku masih menunggu Layla guys. Pokoknya gue tungguin Layla deh guys kali ini guys. Karena gue pengen bikin Layla Archer dari pojokan. Pukul. Jangan menyerah. Tembusin terus armornya. Ini armornya 120 guys ya dari ya. Makanya lama guys kita guys. Cepuk. Makan ya. One-one bahkan gak bisa nyentuh kita guys. Kita benar-benar dari pojokan banget ya guys ya. Jadi apakah meta one-one pojokan itu sekarang akan dikalahkan sama meta Layla pojokan? Ambil dulu. Layla lagi. Bagus sekali guys. Layla lagi. Oh, cakep. Bisa next shot gue akhirnya guys ya. Setelah menunggu sekian lama, weapon masternya bisa nyala. Kayak gini dulu. Ini kita di pojokan benar-benar. Ini taruh di sini, ini taruh di sini. Rangko di sini, ini di sini. Birot di sini, ini di sini. Ini bakal di sini. Udah. Ini dua pengurang armor guys ya. Sekarang tinggal masukin gunnernya pelan-pelan. Mendingan ini dulu atau ini dulu ya? Abis ini kita masukin gunnernya 2, los pecadosnya 4 ya. Cepet-cepet naik slot lah ini kita. Bisa panen duit. Waduh, kena bom. Pukul. Untung nambah darah kita guys ya. Makan tuh ya, kena Terry juga guys. Berani-berani dia menyerang backliner kita. Pukul, duit. Oke. Dah, abis ini kita langsung naik slot lagi. Kita bikin gunnernya 2, los pecadosnya 4 ya. Kita tuh masih cuma kalah 2 ronde. Itu pun rondenya di awal-awal banget guys. Jadi setelah Fatbox, benar-benar dengan Eva ini, setelah kita nyalain 6 abis, langsung menang terus ya guys. Tanpa terasa guys. Sebetulnya ini gue pengen pakein Dominion ke dia sih. Tapi sabar lah. Sabar ya guys ya. Ini gua, target gue nyalain gunnernya 4 juga guys. Karena yang 6 cuma boleh 1. Ada Assassin. Assassin Archer. Kayaknya gue gak mau pakai Assassin nih. Gue pakai Golden Staff aja. Ranger ambil. Terizla naik. Bintang 2, naikin ini. Pencet ini. Assassin, Lightborn, gak butuh. Kita pakai Mirror aja. Bentar, Mirror. Assassin. Enggak, Mirror aja deh. Kita punya Mirror 2 guys ya. Jadi bisa kita pakai ke Dirot atau kita pakai ke Moskov buat late game-nya. Ini kita taruh di sini aja, Purify di sini, Argus tetap di sini. Terizlanya bakal di depan menggunakan Dominance Ice biar melompat makin cepat ya guys ya. Karena kan kita di sini butuh Terizlanya untuk lompat lebih cepat ya, sehingga musuhnya tuh tersese dengan baik. Dan ini kita bakal lihat ya guys ya, duitnya dari 20 bakal nambah jadi berapa guys? Pukul. Gila sih attack speed-nya sih udah pakai apa tuh namanya? Golden Staff ya. Terus kita pakai si ini lagi. Abisnya 6. Cepet juga kita cok. Tapi nggak semuanya damage di Layla ya. Okay. Damage terbesar tetap di Layla guys. Cuman duitnya kurang masuk nih guys ya. Ada baiknya kalau kita nyalain ke 6 gun. Cuman gimana caranya? Ambil dulu ini Terilla. Dapat Cloud lagi. Kita kayaknya ngerol-ngerol di sini dulu guys ya. Cloud bintang 2. Blessingnya. Banner. Mantep. Dah. Tinggal naik satu slot lagi. Masuk Granger ya guys ya. Sebetulnya mau Granger boleh, mau Lesley boleh. Ini kalau kayak gini sih lebih sakit sih guys. Cuman nanti nggak ada lifesteal ya guys ya. Gak apa-apa lah. Kita yang penting lifesteal dulu dan kita dapat duit dari Los Pecados ya guys ya. Ini kita lihat dulu yang bawah. Franco-nya di tengah. Taruh kanan, taruh kiri, serba salah. Oke, yang penting tuh senjata kita satu aja. Tadi setelah melompat, beres. Pukul. Tadi lompat, dor. Kena situ. Oke, Karinanya bunuh yuk. Gimana bunuh Karinanya? Dia punya dominasi 2 loh. Nggak mempan guys sama kita guys. Langsung hancur dibuatnya ya. 38, 15, 10 winning streak loh kita. Gila, siapa bilang guys? Eva, toughness udah terlupakan guys. Masih kuat ternyata Jir.
ambil ini, masuk ini. Dah, gunternya 4. Mestinya sedikit lebih pedih ya, walaupun gue di sini nggak ada item attack. Sumpah, kenapa kita nggak ada item attack sih? Kenapa kita tidak ada item attack, guys? Padahal ini gue pengen ganti si ini ya, Leilanya ya, sama nggak usah attack speed lagi lah, kita udah abis ya. Jadi ini kita kasih ke Claudio, enak. Ini kalau sampai ada Crystal Archer, kita kasih Claudio, boleh juga sih, guys. Karena kan ini terhitung sebagai basic attack. Basic attack deal 100% physical damage, tuh kan. Dia tuh physical attack, jadi kalau misalkan kita pakai physical attack dengan Archer, ya otomatis bisa ngurangin armor musuh secara global, guys ya. Pukul. Ini damage-nya nggak seberapa, guys. Mereka itu mati sebetulnya karena defense-nya hancur ya, bukan karena damage-nya besar. Cetung. Wih, udah. GG kita, guys. Masih menang aja, guys, dari tadi, guys. Udah slot 9. Masih belum terkalahkan ya dengan Eva gua. Ini gua juga udah nggak tahu lagi sih mau nyalain apa lagi, udah nggak ngerti, guys. Pokoknya combo utamanya adalah abis ya, guys, ya. Kopi ada 2. Tuh, lihat. Udah menang terus, kopi belum kepake. Jadi benar-benar tidak terkalahkan ya kombonya. Ini boleh. Ini boleh. Ya, ambil lagi. Slot kok udah belum ya? Oke lah, kita ambil slot, guys. Kita bisa masukin apa nih? Gunner lagi kah? Ya, sekarang sih tinggal masukin Gatot aja sih, guys. Gatot kayak siapa kayak yang bisa berguna, guys, kira-kira. Gatot boleh lah. Cari Gatot. Johnson dulu ya, simpen ya. Ada Beatrix. Kayaknya daripada Granger gue pakai Beatrix dulu. Ini kita main tabrak lari di sini. Udah nggak ada yang tarik-tarik kan? Udah nggak ada yang tarik-tarik ya, udah aman. Berarti ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Ini burung-burung dari sini. Oke bos, kita lihat aja lawan beginian, pukul, ditabrak. Leila gue diincer. Woi, gila Leila gue. Diajar abis-abisan loh. Pukul. Gue gak tau lah, guys, ini. Kombonya tuh dari mana, damage-nya gue gak tau. Tapi yang pasti pokoknya tiba-tiba musuhnya hilang semua. Guanya keras-keras gitu, guys, ya. Dari Cloud loh. Ketika si itunya mati, Cloud-nya yang menggila, guys, ya. Ranger, Blessing, enggak. Laude lagi. Nah, ini ada Gatot nih. Boleh nih Gatot nih. Oke, Gatot dulu, guys, ya. Biar ada wrestler-nya nyala. Erizla-nya ambil. Wah, dapet lagi dia. Susah amat sih ini pencetnya. Au! Nah, ini Granger jual dulu. Ini turun. Oke ya, kita bikin Erizla kita bintang 3, guys. Kalau Erizla udah bintang 3, pakai Dominance Ice tuh udah kayak paket-paket najis, guys. Udah nggak bisa diapa-apain ini, guys. 21.000, guys, ya. Lumayan, guys. Eva toughness ini, guys. Bukan kaleng-kaleng, guys. Jadi ini 1, 2. Jadi Blessing apa? Ada Blessing. Gua pengen cari dulu Terizlanya. Sayang gua kopi, guys. Kopinya mau gua bawa mati gimana, guys? Weapon Master. Tapi kita nggak boleh 6 ya, inget ya. Nggak boleh 6 Weapon Master, guys. Oke. Sabar. Karena duit kita banyak. Gak usah buru-buru. Ini taruh sini dulu. Sebelum WM nggak bisa kok. Nggak mau. Gua nggak mau. Kan pakai Eva ya. Yang 6 cuma boleh 1, nggak boleh banyak-banyak. Kalau yang Eva, kalau nggak pakai Eva sih kita mau nyalain combo apa aja boleh, guys. Dominance Ice. Dominance-nya 2. Si Halber. Dominance-nya 2 lah, guys. Pakai Dominance sebanyak-banyaknya nggak masalah, guys. Moskov. Laude. Moskov. Ya udahlah, Terizla jadiin dulu. Ini Beatrix bakal kita jual. Cari Moskov atau Claude, guys. Moskov atau Claude. Moskov, Claude. Oke, Claude-nya jadi. Bintang 3. Pake Dominance Ice. Dah. GG, guys. Kalau misalkan kita masih kalah, gua ganti nih Claude-nya pakai Archer, guys. Jadi duit. Apa itu grok tadi ya, guys? Udah gak zaman, guys. Makan tuh. Hilang ya. Damage-nya 28.000. Yang ini juga kalah sekalah-kalahnya, guys. Jadi
ya, kalian jangan bilang kita cuma bisa sekarang main pakai Tars doang ya. Itu namanya alasan ya guys ya. Itu tuh mau pakai commander apa aja asalkan kita setupnya bagus, cara maininnya ngerti, masih bisa memberikan perlawanan guys ya. Walaupun kayak emang ya harus lebih mikir sedikit. Kalau kalian malas mikir ya silahkan menggunakan Tars guys. Aku nggak pernah melarang guys ya. Cuma ya kalau kalian sapa-sapa ya malas kita jawabin nih guys hari-hari pakai Tars. Ini gimana sih pakai Tars tapi cuma value-nya cuma 88 guys. Dan kita pakai Eva value-nya 149. Jadi gitu guys ya. Untuk konten menggunakan Eva toughness kali ini guys ya. Di sini kita berhasil menggunakan Terizla 3, Cloud-nya juga 3, Layla-nya juga 3. Ini Layla Archer guys ya. Layla Archer nge-carry kita dari early banget sampai late game. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Kremes, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya. Bye! Rocky.